Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi faddala al-ulama'a bil-izzi was-safa wa akrama alladhina nahadu ma'ahum birif'atil makanati wa anwaril baha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihi al-asfiya wa tabi'ihim bi ihsan alladhina taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra amma ba'du. Fanahdatul ulama'i syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhin rabbiha wa hiya adlun kulluha rahmatun kulluha masalih kulluha hikamun kulluha fakullu ma kharaja minal adli ilal jur wa minal yusri ilal usr wa minal rahmati ila diddiha falaysa min nahdatil ulama wa in udkhila fiha bitta'wil wa tabqa hadihil jam'iyya tal'abu dawraha fi islahil umma wa islahil watan wa islahil alaman diniyatan wa thakafiyatan wa iqtisadiyatan wa ijtima'iyatan wa tanzimiyah. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, banten kiai semua, wabil khusus sahibul ma'had Kiai Haji Tubagus Kudari Yusuf, Rais Syuriah PCNU Serang, Bapak Wakil Gubernur Nukas, alhamdulillah, Bapak Haji Andika Hazrumi, apanya panglima, sama-sama Andika. Bapak Ketua Komisi 8, Bapak Haji Andri Susanto, nu pinter nyari pamajikan di Serang. Alhamdulillah. Bapak Haji Fahmi Nugagahnya. Alhamdulillah. Warga asli Tunjung Teja, Ketua PC dan seluruh warga NU Suriatan Watan Fidiatan Wabanoman Walajnatan Suriah Tanfidia Banom kan muslimat masuk. Saya ini wakil ketua umum PBNU pertama, urutannya bidang keagamaan dan kelembagaan. Ini muslimat Bu Khofifah di bawah saya, ya. Bu Khofifah muslimat Patayat semua masya Allah. Cuman memang berat lawan Bu Khofifah itu. Pokoknya kalau ngelawan Bu Khofifah maju susah. Sebab ibu-ibu ini sama kayak Gus Ipul dulu waktu nyalon gimana namanya? Jawa Timur kenapa kalah katanya, gimana mau menang katanya. Ibu-ibu pagi-pagi udah nyebut nama Khofifah. Begitu pagi Khofifah. Ini bercanda. Begitu juga santri-santri pondok pesantren, apa namanya ini? Jami'atul Ikhwan. Pada malam harinya alhamdulillah saya merasa gembira.
bisa hadir di Tunjung Teja, di Serang. Maka tadi begitu datang saya langsung ditawarin makan, belum pengen makan. Saking dermawannya, saking ramahnya orang Tunjung Teja, saya langsung teringat saya bikin syair dalam bahasa Arab. Tadi sambil duduk saya diem, baharnya basit supaya gampang dihafal sama orang sini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa minna ajib tu tunjung teja ala tafadduli li taifihi mukrimun siyama hakimuhu ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wa kirana nahdatil ulama mustamsikuna biha innal muhibba lima yuhibbu hafidhuhu ya Rabbi Mustafa barik lana bin nawawil bantani musniduna fil ulumi anta nawartahu ya Rabbi bin Mustafa barik maqasidana wa bin lana mamadoya ajibtu Tunjung Teja, saya kagum sama warga Tunjung Teja. Ala tafaddulihi, atas keramah tamahannya. Lidhaifihi mukrimun, yang begitu menghormati tamunya. Siyama hakimuhu, terutama pejabatnya, wagubnya, ketua komisi 8-nya, wakil DPRD-nya. Li Nahdlatul Ulama, semua mengaku warga Nahdlatul Ulama. Saya tidak tahu cuman ber-NU-nya ini secara offline apa online. Coba sekarang banyak orang yang ber-NU secara online. Tidak offline. Tapi kalau beliau-beliau insya Allah istrinya Pak Tayat, percaya saya. Alhamdulillah. Kalau Fatayat muda terus nih. Namanya Fatayat. Iya, bedanya Fatayat sama muslimat Pak Andri, kalau muslimat tasnya isinya biasanya balsam. Sama minyak tawon. Kalau Fatayat biasanya isinya parfum. Itu guyonannya begitu. Nah, tina'atil ulama' mustamsiku nabiha, warga Tunjung Teja ini berpegangan pada Nahdlatul Ulama. Kalau mengaku NU, mengaku cinta NU, maka syaratnya orang yang cinta, kata saya, innal muhibba lima yuhibbu hafidhu. Orang yang cinta akan selalu menjaga orang yang dicintainya, sesuatu yang dicintainya. Maka kalau warga Tunjung Teja ngaku, termasuk Pak Wagub, termasuk Pak Yandri, termasuk Pak Fahmi, semua ngaku cinta NU, saya hanya minta buktikan rasa cinta itu, tolong jaga Nahdlatul Ulama di Serang dan di Banten. Ya. Ya Rabbi barik lana, ya Allah berkahi kami yang hadir ini semua. Bin Nawawil Bantani, sebab
seorang ulama yang bernama Syekh Nawawi, Imam Nawawi Al-Ban. Musniduna fil ulumi. Beliau adalah sanad kami di bidang ilmu agama. Anta nawwartahu, semoga engkau sinari kuburnya selalu. Amin. Saya tadi memberi hadiah pada beliau bertiga ini yang sambutan. Iya, karena kalau Ki Kudori sudah dapat, ketua PC sudah dapat duluan. Ya. Nah, beliau-beliau saya kasih, di situ ada tulisan sanad saya kepada Syekh Nawawi, bahkan nanti Syekh Nawawi sanadnya kepada Nabi, kepada Imam Syafi'i dulu, pada Imam Syafi'i dan sampai Nabi, di kitab itu ada. Jadi kita tahu kalau kita ini belajar ngaji ada sanadnya, itu artinya offline. Ya, belajarnya offline, ada sanadnya, bukan online. Syekh Nawawi hadirin kita tahu adalah kebanggaan orang Banten. Kalau orang Banten tidak bangga sama Syekh Nawawi aneh. Orang NU seluruh Indonesia bangga sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena beliau adalah gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan kayak kata tadi itu, kata Kiai Khudori, bahkan pendiri Muhammadiyah, pendiri Matlaul Anwar ngajinya sama Syekh Nawawi. Saya katakan dalam kitab saya yang tadi saya hadiahkan pada beliau-beliau itu, ma min alimin min ulama'i Jawa. Dulu namanya Jawa, belum ada Indonesia. Tidak ada orang alim daripada ulama Jawa atau Indonesia halian, sekarang disebut Indonesia, illa wa akhada anhu, kecuali pasti ngaji sama Syekh Nawawi di Mekah. Seluruh Indonesia. Kemarin saya dari Lombok. Itu ulama Lombok saya hadir, masya Allah, tuan guru gembira. Saya sebut kalau Syekh ini muridnya Syekh Nawawi, kalau ini gurunya ini, senang semua. Saya baru pulang sampai rumah 2 hari ditelepon lagi sama ulama-ulama sana, tuan guru. Yai, kami jadwalkan 5 atau 6 hari di Lombok, muter se-Lombok katanya. Kami akan kumpulkan santri-santri itu, karena mereka bangga, senang kalau ternyata sanadnya nyambung. Inilah Syekh Nawawi. Nah, tadi saya bicara sama Pak Andika, itu sudah sewajarnya kalau beliau mengumpulkan ulama Banten diajak supaya tahu sejarah Syekh Nawawi yang ditulis dalam bahasa. Beliau ini saya katakan dalam kitab saya, Syekhus syuyuhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama fattarmasiyu wal khalilu dhul athar wa asnawiyu mambihi jullu atabar min carimina wa minal kudusi Abdul Qadiri sahibud durusi wa tahirun wa arshadun wa bakruthum Abdus Sattari mambi makkata yadu. Saya sebut Syekhus Syuyukhi lil adidil kurama. Syekh Nawawi itu gurunya guru buat ulama-ulama besar sesudahnya. Ya beruzu ba'dahu, yang lahir sesudah Syekh Nawawi, kibarul ulama, ulama-ulama besar. Di antara saja saya tulis dalam syair, sisanya saya tulis di luar syair. Fattarmasiyu, pertama yang terkenal di dunia, Syekh Mahfud Termasi, penulis kitab Mauhibatul Fadl, penulis kitab Manhajul Dawin Nagar fi syarhi al-siyah fi ilmi al-athar. Itu terkenal di Mesir, kitabnya dibaca itu. Itu asalnya dari Termas, Jawa Timur, Pacitan, kampungnya PSBY. Wal Khalilu, dan juga Syekhona Khalil Bangkalan. Ini terkenal kali ini, Syekhona Khalil. Saya ziarah kemarin ke Syekhona Khalil, saya bikin syair. Saya begitu Pak Yandri, saya datang ke Lombok, saya bikin syair. Ulama Lombok saya sebut Tuan Guru Turmudi, ulama paling sepuh di Lombok, saya bikinin syair, saya sebut namanya, nangis. Kata saya,
Ya, saya bilang kepada beliau, ya, linahdatil ulama fanahdatul ulama syajaratun tayyibah wa turmudhi qudwatun la siyama zuhduhu. Nangis. Wa salihun. Saya sebut semua. Lah sampai saya Khona Khalil, saya bikin syair di sana. Di Padang juga saya bikin syair tentang Bung Hatta. Wajam gadang zurtuhu hubban ala khair. Bengkulu belum, saya belum diundang. Bengkulu belum, saya belum. Nah, belum saya bikin syairnya, belum kalau aku belum. Nah, saya Khona Khalil, saya sebut. Karena saya saat saya ziarah ke Martajasa, kuburnya Syekh Khalil namanya Martajasa. Qadimtu Martajasa raja abar katahu ya Syekhana linnawawi anta tabi'uhu wa subhatun ma'asa likaunihi radiyan hamiluhu as'adun lihashimin syaykhuhu. Hu-hu semua begitu kalau syair. Saya bilang saya datang ke Martajasa, nama desa di mana saya Khona Khalil dikubur namanya Martajasa. Qadimtu Martajasa raja abar katahu, karena saya berharap dapat keberkahan dari Allah. Ya Syekhana, wahai Syekhana Khalil, lin Nawawi, pada Syekh Nawawi, anta tabi'uhu, engkau adalah murid kesayangannya. Masya Allah. Maka saya sebut itu, Fattar Masiyu wal Khalilu Dul Asar, wa Asnawiyu mambihi Julluk Tabar, dan diantara muridnya Syekh Nawawi adalah Syekh Asnawi. Dari mana? Ada dua Asnawi, jangan salah. Kalau orang Banten tahunya cuma Syekh Asnawi Carinya. Ada dua muridnya Syekh Asnawi. Dalam kitab saya sebut, mencaringi nawaminal kudusi Abdul Qadiri sahibut durusi. Satu, mencaringi Syekh Asnawi. Mencaringi, semua tahulah Abah Thohir dari situ ngajinya kan? Nah, iya. Ah, nomor dua, waminal kudusi, dari Kudus kampungnya Kang Nusron, ya, Kudus Jawa Tengah. Ini muridnya Syekh Nawawi sekaligus menikahi istri beliau. Syekh Nawawi punya istri dua, tapi menikah lagi karena meninggal, tidak pernah poligami. Maka syaratnya orang alim itu katanya tidak poligami. Ya. Ya jadi ini manggut-manggut paham apa gimana Ayah Andre? Bentang-bentang ada istrinya di Padua katanya ini katanya. Jadi Syekh Nawawi istri pertamanya namanya Nyai Nasimah, punya anak tujuh, ya punya anak tujuh, meninggal salah satunya ya kakek saya. Kemudian berikutnya nikah lagi sama Nyai Hamdan. Begitu meninggal istri pertamanya Nasimah, nikah lagi sama Nyai Hamdana. Udah sepuh. Jadi Nyai Hamdana punya anak satu. Pada saat Syekh Nawawi sakit, wasiat sama muridnya namanya Syekh Asnawi, tapi bukan Syekh Nawawi Caringin, Syekh Asnawi Kudus. Kata Syekh Nawawi sama Syekh Asnawi, Asnawi, kalau saya enggak ada umur, istri saya tolong dikawin. Masya Allah. Kata orang-orang, Asnawi beruntung. Dari gurunya dapat ilmu, dapat warisan istri. Masya Allah. Nah itu saya Asnawi. Wa tahirun wa arsyadun wa bakruthum abdus satari mambi makatayadum. Kalau ini baharnya rojas. Kalau yang tadi Tunjung Teja baharnya Basir. Wa Tahirun diantara muridnya namanya Syekh Tahir, bukan Syekh Tahir Pelamunan, bukan. Namanya Syekh Tahir bin Jamaluddin Singapura.
Wa tahirun wa arsyadun, dan syarsyad. Syarsyad ada dua, arsyad tawil sama arsyad qasir. Syarsyad tawil wafatnya di Manado, karena dulu bikin pemberontakan geger Banten pada tahun 1888 atau geger Cilegon. Saya menyebutnya dalam kitab saya Khawroh Banten. Tokohnya Ki Wasid, Ki Ilyas Tragilan gitu kan ya. Kakeknya Ki Samun, namanya Ki Wasid itu kan. Ya, kemudian juga Ki Arsyad, dua-duanya. Nah, Ki Arsyad itu karena ada dua, yang satu Arsyad bin As'ad. Arsyad bin As'ad orangnya tinggi gede, maka dipanggilnya Tawil. Yang satu Arsyad bin Alwan, orangnya pendek, dipanggilnya Qasir. Itu zaman mondok di Sengkawi, orang bingung, Arsyad, Arsyad yang mana? Tawil, baru madata. Itu sampai jadi kiai dipanggilnya Arsyad Tawil, satu Arsyad Qasir, ngaji bareng di Mekah. Sebab semua orang Jawa atau orang Asia Tenggara, Jawa itu dulu, Nusantara lah, setiap datang ke Mekah pasti ngajinya dengan Syekh Nawawi. Lah, wa tahirun wa arsyadun wa bakrun, dan kemudian Syekh Mama Bakri. Mama Bakri Sempur Purwakarta. Itu muridnya. Termasuk muridnya Mama Falak Bogor Pagentongan. Kemarin saya hadir haul di sana, senang sekali. Mama Gentur Sukabumi muridnya. Syekh Hasan Mustafa Al Qaruti Garut muridnya. Banyak disebut di situ, 100 lebih saya sebut muridnya. Wa tahirun wa arsyadun wa bakrutum Abdus Sattari Mam bi Makkatayatu. Nah, salah satunya yang terkenal lagi murid beliau namanya Syekh Abdus Sattar. Kalau Abdul Qadir itu Thailand, kalau Abdus Sattar ini India. Sebab namanya Abdus Sattar Ad-Dahlawi dari New Delhi. 3 bulan lalu Pak Yandri, Pak Wagub, saya dari Pakistan. Persisnya awal Desember. Saya bertemu Mufti Pakistan, saya bawa kitab itu. Saya jelasin, ini salah satunya guru, murid beliau orang sini. Oh, senang, Masya Allah. Itu saya kenal orang alim. Orang alim. Muridnya yang namanya Abdus Sattar bilang, guru saya Syekhuna Al-Allamah Al-Fahhamah Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Sahibul Musannafatil Kathira Balagat Nahwa Mi'ah Ma Baina Kabirin Wa Sahih Ma Baina Makbur Wa Makhtud. Guru saya, kata Abdus Sattar Ad-Dahlawi, namanya Syekh Nawawi Banten, kitab karangannya sekitar 100. Kalau yang di pondok-pondok ini yang kecil-kecil yang dibaca, betul? Betul. Ya, sarahnya Ummul Barohin dari Atul Yaqin, Fathul Majid, gitu kan ya. Tijan Darori, naon Tijan Darori, Sapinah, Sapinah. Ngaji ente dulu, Bapak Mi, Sapinah ya. Sapinah mah pasti ngaji lah kalau santri. Ya, itu kecil, yang besar yang terkenal Tafsir Murah Lebih atau Tafsir Munir. Maka saya sebut dalam syair situ, wa khairu kutbihi murah labidi likashfi makna Qur'anin majidi wa syarrahat taqriba bittawshihi wa habbada man ja'a bittawdihi وَعَلَّمَ الطَّرِقَةَ السَّدِيدَةَ شَرْحًا عَلَى بِدَايَةِ الْهِدَايَةِ. Ini kitab-kitab yang terkenal, Syarah Bidayatul Hidayah, Muraqil Wudiyah, Tafsir Munir, Tausyeh. Tausyeh tahu kan? Tausyeh, Nihayatul Zain. Itu kitab channel. Maka Masya Allah, belum lagi pendiri ormas besar Muhammadiyatun bidahlanan tashar wa nahdatun bihashimin qadishtahar. Muhammadiyatun, Muhammadiyah didirikan oleh muridnya Syekh Nawawi, namanya bidahlanan.
kasih tahu tuh teman-teman yang dari Muhammadiyah. Muhammadiyatun bidah lanan tasyar, disebarkan oleh muridnya Syekh Nawawi, namanya Syekh Ahki Ahmad Dahlan. Wa nahdlatun, dan nahdlatul ulama didirikan bihasyimin. Oleh siapa? Hasyim Asy'ari Qadistan. Waktu saya bacakan ini sekitar 3 bulan atau 4 bulan lalu, ada tokoh Muhammadiyah, teman saya di Komisi Fatwa, beberapa tokoh Muhammadiyah mendekati saya. Terima kasih Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Di aku muridnya Syekh Nawawi. Oh iya, Muhammadiyah sama NU itu bedanya tipis, ya, cuman kunut sama enggak kunut, itu doa beda. Tipis-tipis, ya. Bedanya tipis, cuman senang selamatan sama enggak senang selamatan, ya. Ya. Tapi ya memang masing-masing punya gaya. Ayahnya Buya Hamka, saya mau cerita, tapi rahasia aja ngomong-ngomong. Namanya Syekh Abdul Karim. Buya Hamka itu kan namanya Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, Haji Abdul Malik Ham. KKA-nya Abdul Karim Amrullah. Itu singkatan Hamka, Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, hanya Amrullah, Karim Amrullah. Itu disingkat Hamka. Abdul Karim muridnya Syekh Nawawi. Jadi pendiri Muhammadiyah itu muridnya Syekh Nawawi. Ajarannya sama. Kalau ada sedikit perbedaan-perbedaan itu biasa. Saya ini sudah lebih dari 20 tahun mengajar di Masjid Muhammadiyah, walaupun saya NU. Saya waktu itu nanya sama pengurusnya pertama, namanya Haji Sofyan. Itu masjid yang tanda tangan jelas Pak Amin Rais di prasastinya, Profesor Dr. Amin Rais. Saya ngajar di situ di Jakarta Pusat, di Serdang Pak Kemayoran. Masih ada masjidnya, orang Solo masih tahu. Waktu itu saya tanya, ini nggak salah Pak Haji, Bapak minta saya ngajar di sini? Enggak, kita tahu kalau Kiai orang NU. Tahu dari mana saya NU? Kelihatan dari sarungnya. Wallahi bilang begitu. Lah enggak, saya mau tanya, lo apa tujuannya kok minta saya ngajar di Masjid Muhammadiyah padahal saya NU? Begini Kiai, kita itu sengaja ngundang Kiai NU ngajar di Masjid Muhammadiyah supaya orang Muhammadiyah tahu fikrah pemikiran NU langsung dari ulama NU. Sebab kalau Muhammadiyah tahu tentang NU dari Ustadz Muhammadiyah, nanti NU sesat terus, bid'ah terus. Masuk Pak Eko, masuk. Nah terus tugas saya apa di sini? Tolong Kiai jelaskan apa dalilnya kunut, apa dalilnya tawassul, apa dalilnya khol. Mama dia nggak tahu khol dulu. Apa dalilnya macam-macam lah amaliyah kita. 3 hari, 7 hari, khol. Saya jelasin. Alhamdulillah, begitu saya bikin khol, bapak saya, pengurus PP Muhammadiyah dan pentolan-pentolan Muhammadiyah datang semua ngaji sampai malam begini nih. Kebetulan yang ngaji waktu itu di rumah saya Kiai Ma'ruf, paman saya, dan Kiai Said Adil Sirah. Datang semua. Jadi kumpul waktu itu sampai 12:30. Wah enak ya NU ya, kata dia. Ngajinya asik. Loh NU kan kalau ngaji asik sampai malam, ketawa-ketawa, rileks. Beragama itu bagi NU menggembirakan. Dan begitu kan, gak nakut-nakutin. Ada saudara kita dari Wahabi, semua neraka. Semua neraka. Kalau NU mah enak aja dah, NU mah enak. Nah itu, jadi dia seneng lah itu. Saya jelasin, nah Muhammadiyah itu kritis. Nanya tentang sajen. Pak Yai itu orang NU mah sering di kampung kalau mau hajatan naruh bawang, naruh cabai di atas genteng, itu bikin sajen. Itu bukannya musyrik Pak Yai. Wah, kata saya kalau itu tergantung niat. Tergantung niat dia mintanya pada siapa.
Sama kayak ada orang minta sama penguasa Laut Kidul, itu tanya, Laut Kidul penguasanya siapa? Kalau yang dimaksud adalah Nyi Roro Kidul, musyrik. Walaupun kata Gus Dur, Nyi Roro Kidul sudah jilbab kan. Tapi kalau mintanya sama Nyi Roro Kidul, musyrik. Tapi kalau yang dimaksud penguasa Laut Kidul, penguasa Laut Lor itu adalah Allah. Lah Allah kan penguasa Laut Kidul, penguasa Laut Lor, penguasa langit bumi. Lillahi mulkus samawati wal ard. Betul enggak kira-kira? Semua milik Allah, langit bumi milik Allah. Oh gitu ya. Iya, makanya kalau ada orang ngomong itu jangan dikit-dikit musyrik. Lah itu kalau dia naruh bawang itu di atas genteng katanya biar enggak hujan, tak kira apa-apa. Mintanya yang penting pada Allah. Kenapa pakai bawang, Kiai? Ah, begini kata saya. Baru saya jelasin. Yang bisa jelasin gini, Pak Wagub ini hanya orang NU. Karena begini, ulama NU itu kan sanadnya sama Syekh Nawawi. Saya katakan, yang bersanad sama Syekh Nawawi itu kelebihannya adalah kemampuan mereka dalam mengkontekstualisasikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Ini bahasa saya susah kok nggak dikontekstualisasinya. Ya. Mengkontekstualisasikan atau menjahit, ya, menghubungkan nilai-nilai yang ada dalam nas atau Quran hadis itu bisa itu dimasukkan dalam realitas budaya dan kehidupan masyarakat. Ulama dulu nggak gampang langsung, wah ini haram, ini syirik. Karena yang dilihat isinya. Beragama bagi NU itu yang dilihat isinya. Dalam satu syair yang saya buat, wal ibratul jauhar wal mani walaysa bil maghari wal mabani. Al ibrah, yang penting beragama itu al jauhar wal mani, yang dilihat isinya, bukan casingnya. Handphone bagus, daya pulsa, daya data, daya kuota, daya sinyal di dia, Pak. Daya sih, betul ya? Betul. Nah iya, ini gerimis ya. Ayo sini-sini, yang hujan geser sini nih gerimis. Nah, yang dilihat begitu. Makanya kata saya, lihat. Coba mintanya sama siapa. Kalau mintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak masalah. Lah terus apa fungsi bawang, apa fungsi cabai? Ah, kalau itu saya menyebutnya adalah media yang digunakan untuk berdoa, disebut materialisasi doa. Doa itu pakai benda boleh. Ada dalilnya? Ada. Wah, kita ngaji lama. Itu coba kita lihat kitab Bulughul Maram. Dalam kitab Bulughul Maram itu ada penjelasan Nabi pernah melewati satu kuburan. Begitu Nabi melewati satu kuburan, Bapak Ibu, Nabi berhenti. Kata Nabi, ini ada dua orang lagi disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin minan nas. Dua orang ini sih dalam pandangan manusia sepertinya tidak melakukan dosa besar, tapi dalam pandangan Allah dia melakukan dosa besar. Kenapa? Yang satu kata Nabi, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang satu ini kenapa disiksa? Karena ketika hidup pekerjaannya adalah mengadu domba orang. Provokator, penyebar hoax, koordinator demo, nah gitu. Ini disiksa. Nah yang kedua ini kata Nabi kenapa disiksa? Fakana la yastanzimu minal baul. Karena ketika hidup, mohon maaf kalau kencing tidak cebok, cuman minggir ke pinggir tembok, gak pakai cebok, Pak Yandri, cuman disentil 3 kali, pil-pil-pil. Nah ini disiksa. Lalu Nabi mengambil pelepah korma. Pelepah korma itu bahasa Arabnya jaridah. Ya, kasihan mundur berani. Jaridah. Jaridah itu. Oleh Nabi kemudian dibagi dua. Ya, nah, coba mundur-mundur. Kasihan. Nah.
Itu ibu-ibu kasihan yang geser mundur. Kemudian ditancepin di dua kuburan ini. Ketika ditanya buat apa, katanya semoga keduanya diringankan siksanya sampai tertanggung. Berarti ada benda dipakai buat apa? Nah, begitu saya jelasin seperti ini, teman-teman mengerti berpikir. Saya nggak gampang kemudian dikit-dikit bilang musyrik. Walaupun sempat nanya, cuman kan zaman Nabi dia yang dipakai pelepah korma, kenapa sekarang pakainya di Indonesia bawah? Kata saya, di Brebes cari korma susah. Di Brebes yang banyak bawah, makanya dipakai. Nah, orang kalau sudah ngaji begini, enak kok. Jadi menurut saya, pemersatu umat Islam di Indonesia itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata saya, kenapa Matlawur Anwar, kenapa Muhammadiyah, kemudian juga NU harus kenceng-kencengan. Gurunya sama. Satu guru, satu. Nah, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemampuan kita semacam ini yang memang sekarang sudah mulai berkurang. Paham Islam wasatiyah atau moderasi beragama yang dulu diperlihatkan oleh Syekh Nawawi dalam kitab saya sebut, apa sih moderasi beragama ini, kan komisinya beliau dalam Menteri Agama, ya kan? Moderasi beragama itu menurut saya yang utama adalah komitmen kebangsaan nomor satu, memandang mencintai agama dan negara satu tarikan nafas. Yang saya sebut dalam syair yang saya buat, wa kaunuhum li dinihim muhibba lil watani takun lana dahubba. Mereka itu paham ahlus sunnah wal jama'ah. Itu cirinya ahlus sunnah yang diajarkan Syekh Nawawi, wa kaunuhum li dinihim muhibba. Mereka mencintai agamanya, lil watani takun lana takun laha dahubba. Cinta agama, cinta negara sama. Syekh Nawawi, saudara, dalam buku itu saya katakan adalah otak daripada pemberontakan Banten. Snok Hugronya bilang dalam buku yang dia tulis, Safhat min Tarikh Makkah. Saya ketemu Syekh Nawawi, kelihatan banget dia benci sama saya, sama Belanda. Bahkan dalam obrolan saya dengan Syekh Nawawi, kata Snokobronya, ya, Syekh Nawawi itu sudah berpikir bagaimana menghidupkan kembali Kesultanan Banten yang runtuh pada tahun 1813. Kalau kita orang Banten, buka sejarah Banten, Banten itu runtuh, udah gak ada Sultan lagi, 1813. Persis tahun di mana Nawawi lahir. Jadi Syekh Nawawi lahir, gak ada sultan di Banten. Ceritanya waktu Denles mau bikin jalan Anyer Panarukan, persisnya dari tahun 1805 Sultan Banten sama warga berontak, gak mau perang, tuk sama Denles 8 tahun. Singkat cerita, kalah persenjataan, kalah segala-galanya, kalahlah Sultan Banten. Mulai itu yang namanya KUA, termasuk bapaknya Syekh Nawawi namanya Syekh Umar, dulu penghulu, dulu yang gaji Sultan Banten. Begitu kalah, akhirnya dibawa Belanda. Syekh Nawawi itu berpikir sama murid-muridnya, termasuk Syekh Abdul Karim, ya kan? Syadul Karim, Kiai Wasid, Kiai Ilyas, semua Kiai Asnawi Caringin, semua dikumpulin, bagaimana itu supaya melawan. Sayangnya memang belum kuat. Nah, maka saya katakan, Syekh Nawawi apa pengaruhnya dalam kitab itu terhadap generasi Indonesia sesudahnya adalah Gharsuhu Al-Wataniyah. Bagaimana beliau menanamkan nasionalisme. Nah, ini menarik. Dulu belum ada Indonesia, tapi nasionalisme hubbul watan minal iman sudah diajarkan.
Itu kata saya. Wa kaunuhum lidinihim muhibba lil watani takun lahada hubba. Itu saya. Bisa dilihat dari tafsirnya, dari pemikirannya. Kita berhutang, saudara-saudara. Inilah kelebihannya. Dan itu nurun sama murid-muridnya. Akhirnya Ki Hasyim Asy'ari berjuang sampai merdeka. Yang menggerakkan itu yang namanya perjuangan, kita tahu arek-arek Surabaya. Sampai ada hari santri tanggal 1 Oktober. Itu kan awalnya. Ya kenapa itu sampai ada hari santri 1 Oktober? Karena pada tanggal itu beliau mengeluarkan resolusi jihad buat melawan Belanda. Ditulis, tapi kemudian perangnya tanggal 10 November. Ki Hasyim. Ki Hasyim sudah sepuh, umurnya sudah menjelang, sudah 70-an. Beliau wafat 47, hanya melihat merdeka 2 tahun. Tapi beliau otaknya, lalu anaknya yang masih muda, Ki Wahid Hasyim, jadi menteri. Jadi kalau muda-muda jadi menteri, wajar. Pak Yandri jadi menteri, wajar. Ini jadi wargub, jadi gubernur, wajar. Sekarang, Ki Wahid Hasyim jadi menteri belum 30 tahun. Saya jadi waktu itu BBNU masih muda, Pak, umur saya masih muda. Wajar, biasa saja. Yang penting itu kemudian memperlihatkan ilmu. Nah, ini bagaimana hebatnya ulama kita. Nah, saya ingin jelaskan ini pada kesempatan ini, kenapa kok kemudian Masya Allah ada NU, ada Muhammadiyah. Menurut saya ya, cikal bakalnya Kiai atau Syekh Nawawi Alban. Kebetulan jaringan, saya menyebutnya Mekah, itu yang membuat kemudian NU dan Muhammadiyah cepat nyebar. Dalam penelitian saya itu, Syekh Nawawi kan di Mekah temannya banyak, muridnya banyak. Kemudian Ki Hasyim Asy'ari ngaji sama Syekh Nawawi. Begitu pulang bikin NU, murid-muridnya Syekh Nawawi, teman-temannya Ki Hasyim Asy'ari yang di Banten dihubungi, yang di Sumatera dihubungi, yang di sana dihubungi, bikin cabang cepat. Lah Muhammadiyah juga sama, walaupun memang secara kultur lebih cepat Nahdlatul Ulama. Tapi ini dua-duanya sama-sama dibutuhkan. Kenapa? Ya karena Indonesia ini terlalu besar. Diurus NU sendirian juga gak kuat. Maka perlu ada Muhammadiyah, perlu ada SI, perlu ada Matlahul Anwar dan lain-lain sebagainya. Gak perlu kemudian kita ribut. Cuma negara ini paham sadar, karena memang NU paling besar jumlahnya. Kalau sekarang Muslim itu jumlahnya di Indonesia kurang lebih 240 juta, setidaknya ada 120 juta orang yang mengaku punya kedekatan pada NU atau warga NU. Kenapa? Karena tadi NU dengan mereka sama ukurannya. Orang di kampung sini NU apa bukan? NU enggak. Taunya dari mana? Sedang selawatan. NU selawatan, silirang, senang kan begitu kan? Ya kalau memang jujur, Masjid Muhammadiyah kurang ada selawatan, sepi-sepi. Oh, kalau NU mah, saya itu keliling Indonesia, di mana ada selawatan NU pasti. Orang Sunda selawatannya Sunda. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ini bangsa Ujang, Asep, Ngkos, Dayat, ya, Tunjuk. Nah, begitu ke Jawa, selawatannya Jawa. Jawanya begitu sampai Cirebon, Indramayu, dialek Cirebon, Indramayu kadang-kadang diterjemahkan. Alamate ahli neraka anapapat kaping siji duwe ati sing hasudan. Nah, kalau orang hatinya hasud, cirinya ahli neraka.
pimpin done dadi uang medit pisan. Medit pelit cirinya ahli neraka. Ping telune duwe wajah sing merengutan. Hati-hati tuh suka merengut. Begitu saya dengar ini pasti enak. Sekarang saya dari Sumbar, dari Darmas Raya. Bupatinya memberikan tanah 10 hektar sama NU, Masya Allah. Memberikan sumbangan 1 miliar buat gedung NU. Saya datang. Tadi telepon lagi orang dekatnya. Pak Kiai, nanti Pak Bupati mau ketemu Gus Yahya. Oh ya. Saya perjalanan ke sini tadi dihubungi sama orang Danon grup aku. NU ini besar sudah. Maka tadi saya katakan fanahdatul ulama isyajaratun tajibah. Nahdlatul ulama itu ibarat pohon yang ditanam 99 tahun lalu. Itu pohon yang begitu berkah. Asluha thabitun, akarnya begitu kuat. Wa far'uha fis sama, cabangnya, rantingnya di mana-mana. Di Indonesia 522 kabupaten kota ya, semua ada ya. Provinsi ada. Dunia yang sudah dapat SK 33 kadang-kadang digabung. Kayak Amerika, Kanada gabung. Setengah bulan lalu mereka minta saya mengisi seramik online karena Amerika. Tapi mereka mengundang saya untuk hadir insya Allah di bulan Mei. Ada yang dari Muhammad ikut ngaji kemarin saya ngisi, namanya Imam Syamsi Ali. Imam Syamsi Ali dan terima kasih dia, saya buatkan syair-syair dia suka. Nah, belum lagi Selandia Baru dan Australia, ketuanya Gus Nadir Shah, tahu ya, Gus Nadir. Banyak, dan saya sudah datangi mayoritas Pakistan, Uzbek, mana-mana, Kosovo, Bosnia, Turki, sering Eropa. Besar-besar, belum lama di Belgia, satu seminar dengan saya, Andri Hadi. Ya, NU di sana sudah punya masjid. Di Inggris punya masjid, di Belanda punya masjid. Saya datang dengan Pak Kiai Ma'ruf belum lama. Mereka ngomong lagi minta dihadiri. Kalau dulu kan Abah datang dengan Kiai Zulfan, Masih Rais An katanya. Sekarang minta kemarin waktu muktamar kalau bisa datang lagi sebagai peresmikan masjid kami di Belgia, masjid kami di Inggris. Jadi NU besar. Jadi nggak perlu NU itu minta anggaran sama Pak Wagub, nggak perlu. Yang perlu beli ya. Ya kalau nggak ngasih jangan dipilih, begitu aja. Betul betul. Oh iya, kau itu kau yang arhamar rahim ini, hamba nggak perlu, ibu itu besar. Iya. Kenapa kok bisa kayak begini? Ya karena NU itu siasahnya siasah al-aliyah atau siasah asyariyah. Konsen kami itu NU bukan politik apa sektarian. NU itu bebas warganya mau jadi P3, PKB, Golkar, PAN, ya kan? Karena yang ada PAN ya PAN di sini. PDI nggak ada ya, nggak usah disebut ya. Atau yang lain bebas. Warga NU dari mana saja diterima. Kenapa? Karena syajaratun thayyibah, itu pohon besar, kami harus menaungi. Semua harus merasakan manisnya buah dari NU kemaslahatan. Dan pasti bergaul dari manapun. Kok sampai Danon, Aqua, sampai semua perusahaan datang hubungi. Kenapa? Senang sama NU. Dari mana senangnya? Satu, NU itu Pak, Bu, inilah ormas yang anti kekerasan ini NU. Tolerannya tinggi, mengakomodasi budaya. Kata saya, mujaniban ta'nifanau tatarufa, musahiban takringanau tanatufa.
murahiban bil adatil muttaridah ma lam takun li syar'ina mu'aridah. Engkau itu menjauhi kekerasan, selalu mengedepankan dialog lemah lembut. Makanya kalau ada orang NU masih galak, keras, pakai kekerasan dalam dakwah, berarti dia ber-NU-nya secara online. Gak pernah mondok. Kalau dia mondok, dia tahu kalau kiai-kiai itu santai. Wabala. Dulu kiai saya, ya, namanya Baharwani, Kudus, terkenal, hafal Quran. Tahun 80-an beliau itu besanan dengan kiai saya juga, masya Allah, mursyid thariqah, terus saya wali lah, terus saya. Itu kalau ngaji guru-guru saya itu yang hadir pak waktu sekitar 10.000 atau 5 sampai susah itu mas, banyak yang ngaji. Itu kiai saya, namanya Mbak Abdullah Salah Barwani. Yang ngaji semua dikasih makan soto. Seminggu sekali dikasih makan, gak pakai proposal di hudurin juga. Kalau kita kan zaman sekarang mau bikin acara begini, masya Allah, pakai proposal. Dia itu zaman dulu enggak. Yang ngaji terus 5.000, 10.000 semua dikasih makan. Ya kan, tapi kiai banyak yang amplopin. Ya itu bedanya, kiai saya gak mau diamplopin. Kalau ada orang ngasih amplop senyum, apa saya kelihatan susah sampai kasih? Wah begitu mah. Saya ingin rezeki saya dirasakan, terus diterima. Di kampungmu ada mati hati. Di kampungmu ada masjid yang dibangun. Di kampungmu ada madrasah yang dibangun. Di kampungmu ada pesantren yang dibangun. Ada. Nah, kamu ngasih saya sudah dapat pahala. Sekarang saya titip ini buat masjid, buat madrasah, buat yatim, atau buat janda yang susah. Masya Allah. Ini kiai-kiai begini ya. Dulu saya lihat langsung. Saya ngaji langsung. Subhanallah, Abdullah Salam itu guru saya. Dulu Gus Dur sebelum jadi presiden sering datang. Diterima. Begitu Gus Dur jadi presiden hari Rabu, dilantik. Hari Kamis kiai pertama yang didatangi kiai saya. Tapi begitu datang rumahnya dikunci, gak mau. Susah gak kira-kira nyari kiai zaman sekarang begini? Susah. Kalau sekarang ustaz kiai rata-rata ashabul proposal. Ya kan begitu. Begitu datang ditolak. Gus Dur gak habis mikir, tanya sama putra kiai saya, ada jalan lain gak masuk ke rumah? Ada, tapi dari dapur, ngelewatin pondok putri. Ah gak apa-apa, kata Gus Dur, ngelewatin pondok putri, maaf-maaf, itu jemuran perempuan di situ, dilewatin. Kacamata-kacamata itu diambil. Kamu pas pampres. Gus Dur datang, masuk kamar. Kiai saya di kasur. Ini cerita putranya, saya ingat sekali. Saya sudah di Jakarta. Abdullah Salam duduk begini, saya dicerita. Di atas amben kasur. Gus Dur presiden di bawah. Menteri-menteri di bawah. Ulama ditanya, ada apa sampai kesini? Minta doanya Bang. Saya cuma suka. Dulu kamu kesini, kamu ketua NU. Kamu cucunya guru saya, Ki Hasyim Asy'ari. Kita ngobrol biasa. Tapi sekarang kamu ini presiden. Saya gak suka. Presiden datang ke rumah saya gak suka. Gak ketemu kan Pak pikiran kita. Lalu sekarang Ustaz masuk pesantren. Pak kapan ke rumah saya, Bapak? Temu bupati, gubernur, wakil, baca selfie, kan begitu kan? Foto bareng gitu ya. Kemudian fotonya diperbesar.
dipasang di ruang tamu. Tadinya ada kaligrafi ayat kursinya pindah ke dapur. Ganti foto kiainya ini sama wabuk, atau kiainya sama gubernur, kiainya sama menteri, kiainya sama presiden. Nanti dibikin kalender, dijual supaya orang tahu kiainya terkenal. Cik, saya gak mau. Saya ini kata Mbah Tunas Salam, kamu datang ini saya repot. Nanti saya dikira katanya kiai hebat. Presiden aja datang, nanti menteri kesini datang, nanti bupati kesini datang, saya gak mau. Sudah, saya doain dari jauh saja. Subhanallah. Dan saya ceritakan yang begini ini, Pak, supaya kita tahu akhlak ulama kita. Lah beliau punya besan namanya Mbah Arwani, Kudus. Itu tahun 80-an Mbah Arwani yang hafal Quran, yang mursyid tarekat ini, yang ngarang qira'ah sab'ah. Ya. Kalau mertua beliau itu Bagus Saleh Mahmud, ahli qira'ah sab'ah, pasti nyambung dengan itu. Itu Mbah Arwani. Muridnya Mbah Munawir Krakyat. Itu sangat qira'ah sab'ah Indonesia pasti lewat Mbah Munawir Krakyat. Krakyat tahu ya? Jogja. Mana namanya? Jogja. Saudara-saudara, itu Mbah Arwani inilah menunjukkan akhlak NU. Tahun 80 dari Kudus ke Jakarta naik mobil paling bagus waktu itu Pak Wagub. Itu loh, call station itu L300. Belum ada Alphard, belum ada. Belum ada Camry, belum ada. Saya jelek-jelek begini mobil saya Camry, alhamdulillah. Iya. Dulu kiai saya Masya Allah naik mobil tahun 80 dari Kudus ke Jakarta. L300 supirnya cabutan. Sepanjang jalan setelnya tip itu lagunya dangdut Terajana. Yang dibawa kiai itu pakai udung-udung lagi baca Quran. Terajana, Terajana. Supirnya enggak ngerti nih. Yang dibawa kiai itu. Yang ikut kiai marah. Namanya orang Jawa, sebut aja Joko. Kok Joko? Ya. Lu kira-kira mikir, ini dibawa kiai. Lu stelnya Terajana. Nasi Daria lumayan, nasi Terajana. Diomelin lah supir, tapi Masya Allah, Baharwani. Biarin. Terusin aja kok, terusin. Enak. Yang penting kamu gak ngantuk, gak nabrak. Subhanallah. Nah, tapi karena begini nih dakwah yang lembut, mujaniban ta'nifan au tatarrufa, musahiban takriman au talatufa, karena lemah lembut, akhirnya kemudian NU diterima. Jadi kalau mau tahu kenapa kok NU bisa nyebar, saya pernah bertemu sama tokoh Muhammadiyah. Tokoh Muhammadiyah agung sama ulama NU. Wong kata mereka salah satunya Kiai Muhyiddin Junaidi itu tokoh Muhammadiyah, aslinya orang Betawi NU juga, Muhyiddin Junaidi tahu waktu itu. NU itu bahkan andai kata tidak ada PBNU, NU tetap hidup katanya. Kalau Muhammadiyah itu belum tentu katanya Kiai. Kemudian kenapa? Kalau dia kan struktur komando. NU itu andai kata nggak ada PBNU, andai kata PCNU Serang mati, andai kata NU tetap hidup. Kenapa? Ya tadi, karena kiainya, amaliyahnya NU. Tahlilan, tawasul, ini gak gampang suruh kumpul, susah disuruh baris. Sementara kalau Muhammadiyah, gampang disuruh baris, cuman orang yang gak ada, gitu loh, dikit. Nah kita ini sudah punya modal, gampang disuruh kumpul, tinggal dilatih, apa namanya? Berbaris supaya rapi. Itu kenapa ada NKNU, itu kenapa ada PKPKNU dan lain sebagainya dalam rakatan. Tapi secara kultur, ajaran NU itu memang sudah diterima oleh kita, orang Indonesia. Kenapa? Karena tadi, selain lemah lembut toleran anti kekerasan, NU juga murahiban bil adatil muttaridah, malam takun li syar'ina mu'aridah.
Kalau ada adat, tradisi, budaya, selama tidak bertentangan dengan syariat, diterima. Nah, sesungguhnya saya ingin bicara panjang, tapi apa yang saya sampaikan semoga satu jam ini cukup, ya. Karena tadi saya menghormati adat di sini, adat di sini korinya bertiga tadi itu. Ya, kalau di tempat lain kan cuma satu, Banten tiga, kata Wagub tadi biasanya besubuh ya. Saya nggak bisa karena besok pagi saya harus ngisi pagar Nusa sama IPPNU jam 9, lalu kemudian saya ke Palembang. Moga-moga manfaat apa yang saya sampaikan. Ya, kita doakan almarhumlah almarhumin para guru diantaranya Kiai Tubagus Muhammad Yusuf dan para masyayikh-masyayikh di Tunjung Teja ini. Ya, insyaallah beliau Allah Subhanahu wa taala rahmati, sinari di alam kuburnya, dan juga kita semua yang hadir juga dapat berkah acara ini. Para pejabat yang hadir diberkahi Allah, para ulama juga, para santri. Moga-moga lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.